Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada murid-murid tahun 3? Hari ini ustaz nak ajar murid tentang satu tajuk, iaitu berkaitan dengan penggunaan huruf K. Okay. Kenapa nak belajar tentang huruf K? Specialnya huruf K ni, dia boleh berubah menjadi huruf kaf dan dia juga boleh berubah menjadi huruf qaf. Jadi sama-sama ikut ustaz kita belajar macam mana huruf K ni boleh jadi kaf dan boleh jadi qaf. Okey, baiklah. Tengok dekat papan putih ni. Okey, di tengah-tengah ini adalah huruf K. Dan seperti apa yang ustaz kata tadi, huruf K ni kalau ditukarkan kepada tulisan Jawi, dia boleh berubah menjadi kaf dan dia boleh juga berubah menjadi qaf. Persoalannya, bila masa nak guna kaf, bila masa nak guna qaf? Huruf K ni berubah menjadi kaf apabila huruf K itu berada di awal suku kata ataupun berada di awal perkataan. Okey, awal. Manakala huruf K akan berubah menjadi kaf apabila huruf K itu berada di akhir suku kata ataupun akhir perkataan. Akhir. Okey, setakat ni faham tak? Sekarang ni ustaz akan bagi satu contoh. Contohnya ialah perkataan kayu. Okey, ini adalah perkataan kayu. Murid-murid nampak tak di manakah huruf K? Ada kan? Di mana? Ni dia huruf K. Dan huruf K ini berada di awal suku kata ataupun berada di awal perkataan. Jadi, apabila huruf K ni berada di awal perkataan, kita nak guna apa? Kalau nak tukar pada Jawi, kita nak guna apa? Nak guna huruf kaf ke? Nak guna huruf qaf? Kita akan gunakan huruf kaf sebab K ni berada di awal perkataan. K, kaf, A, alif, Y, ya dan U, wow, ka, U. Seterusnya ustaz akan bagi contoh yang kedua. Senduk. Senduk. Cuba murid perhatikan di manakah huruf K? Ya, K berada di akhir perkataan ataupun berada di akhir suku kata. Jadi, kalaulah nak tukarkan kepada Jawi, K ni nak guna K kaf ke nak guna K kof? Mestilah kita akan gunakan qaf sebab dia berada di akhir. Macam mana? Okey, sen, sin, nun, sen. Okey, duk. Dal, waw, qaf, duk. Senduk. Sendok kayu. Bagaimana setakat ni murid-murid faham tak? Ada apa-apa soalan tak? Ya.
Ustaz, saya nak tanya, kalau nak eja perkataan kakak macam mana? Okey, perkataan kakak ya. Okey. 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 Baik. Kakak. Di awal ada K. Di hujung pun ada K. Kat tengah pun ada K. Ha, sudah. Kalau K di awal, guna kaf. Kalau K di akhir, guna kaf. Kalau K kat tengah, nak guna apa? Kalau berlaku macam ni, cara ni ialah kita kena pisahkan. Jadikan ia sebagai suku kata. Okey, suku kata. Suku kata yang pertama dan suku kata yang kedua. Suku kata yang pertama, ka. K-A-K. Suku kata yang kedua, ka. K-A-K-K. Baik. Kita mulakan yang pertama dulu. Suku kata yang pertama. Nampak tak huruf K? Ia berada di A awal. Jadi kena guna ka. K. E. Ka. Sekarang ni kita tengok pula pada suku kata kedua. Di mana suku kata yang kedua ni lah ka. Yang ni dianggap sebagai awal suku kata. Jadi dia huruf K ini akan menjadi kaf. Okey. Kemudian yang A ni pula sepatutnya alif kan. Tapi disebabkan dia berada di, dia merupakan huruf vokal yang berada di antara dua konsonan, jadi dia kena buanglah alif tu. Itu adalah hukum jawi lah. Kemudian beralih pula pada K yang di hujung atau K di akhir. Itulah K di akhir ini akan menjadi huruf Qaf. Ha, jadilah ejaan dia seperti ini. K-E-K. K-E-K pula. Kaf alif ka. Kaf qaf ka. Ka ka. Baik. Faham tak semua? Untuk lebih pengetahuan, apa kata kalau kita tengok contoh-contoh lain. Okey, tengok sekarang ni. Di sini Ustaz dah bagi 4 contoh. Rentak, kucing, tasik, pokok. Lihat di manakah huruf K. Rentak, K di akhir. Kucing, K di awal. Tasik, K di akhir. Pokok, ini K di akhir. Ini K awal ke K akhir? Pokok ni, ingat balik tak yang Ustaz ajar tadi? Ha, kita kena jadikan ia sebagai suku kata. Po adalah suku pertama. Ko suku kata yang kedua. Jadi kalau diikutkan, suku kata kedua ni, yang ko ni, K yang ni adalah K di awal. Okey. Jom kita ubah dia jadi jawi. Rentak. Ra, nun, ta, kof. Rentak. Jadi kof. Kucing. Okey, di awal. Kaf. Kaf, waw, ku. Ca, ya, nga, cing, ku, cing. Okey, tasik. K berada di hujung, guna kof. Ta, alif, ta, sin, ya, kof, sik, tasik. Last kali, pokok. Awal po. Muat tak ni? Awal po. Ni, K ni, K
K yang berada di awal mengikut suku kata kedua. Dia berada di awal, jadi kena guna kaf. Kaf, waw, kof, kok, pokok. Macam mana? Faham ke tak faham? Senang ke susah? Senang sahaja sebenarnya. Ingatlah formula ini. Okey. K yang berada di awal jadi kaf. K yang berada di akhir jadi kof. Baiklah, itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum.